cuma tinju tadi. Tapi aku belum secara diri, masih kenal aku secara baru. Masa aku udah terima. Aku mau cucu kenal dia. Saya driver ambulan Ade Muhammad John. Pada malam hari ini, sebenarnya bukan tugas saya. Yang dinas malam hari ini adalah teman-teman saya. Tetapi biasanya saya mengkaper teman-teman saya. Terus tadi, sebelum keberangkatan, saya ditelepon oleh pihak keluarga yang berduka. Saya tidak tahu namanya. Terus beliau menyampaikan kepada saya berapa biaya ambulan ke sana. Saya bilang ambulan saya itu beda dengan perbup yang ada ya. Karena BBM ambulan yang saya gunakan ini, itu menggunakan BBM Dexlet. Dexlet itu harganya per liter 14.900. Sementara perbup yang ada di rumah sakit itu BBM yang ditanggung sebesar Rp9.500. Nah, selisih BBM itu tadi yang saya minta kepada keluarga pasien. Ternyata keluarga pasien itu mengeluarkan surat bahwasanya sudah dibayar di kasir. Saya bilang selisih BBM ini dari 15.900 itu dikurangi perbup 9.500, selisih Rp5.400 itu saya minta penggantian kepada pihak keluarga. Sehingga tadi timbul perselisihan bahwasanya saya menurunkan keluarga pasien dan sebagainya. Saya bilang saya ingin menurunkan keluarga pasien dengan mengganti ambulan yang standar perbup. Demikian klarifikasi yang saya bisa sampaikan. Saya merasa berdosa dan sangat bersalah karena tidak membantu orang pada malam hari ini. Tapi saya paling sering membantu orang, bahkan yang gratis-gratis pun sering saya bantu. Pak Dewan sekalipun sering saya bantu, Pak, khususnya Pak Santosa, itu juga sering saya bantu kalau ngantar keluarga atau warga beliau ke daerah dapil beliau. Itu yang bisa saya klarifikasikan pada malam hari ini. Saya atas nama pribadi, driver ambulan Ade Muhammad John, siap salah, dan yang salah ini bukan pihak rumah sakit. Saya sendiri yang salah. Mungkin penyampaian saya itu tidak benar kepada keluarga pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya Suwardi, pegawai negeri pada RSUD Ade Muhammad John Sintang, menyampaikan klarifikasi ini. Saya siap salah kalau memang saya salah. Kalau seandainya saya harus dipecat karena ini, juga saya pasrah kepada Tuhan Yesus. Karena saya ingin membantu, tapi ternyata warganya tadi menyampaikan hal yang saya tidak bisa menyalahkan mereka. Saya yang salah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Selamat.